Film dan drakor Yu Sung Ho terbaru, ada YM Hong yang layak dinantikan. Yu Sung Ho merupakan mantan aktor cilik yang sudah dikenal sejak tahun ke-1999. Dia mulai terkenal saat bermain di film The Way Home 2002. Hingga kini, ada banyak drakor Yu Sung Ho terbaru yang menarik untuk diikuti. Pertama, IAM Home Coming Soon. IAM Home disebut sebagai drakor Yu Sung Ho terbaru yang layak dinantikan. YG Entertainment selaku agensi Yu Sung Ho juga sudah memberikan keterangan bahwa sang aktor sudah menerima tawaran tersebut. Selanjutnya, hal ini sedang masuk dalam peninjauan ulang. Kedua, Deal 2023. Selanjutnya, ada drakor Yu Sung Ho terbaru 2023 yang berjudul Deal. Drama ini berkisah tentang persahabatan tiga alumni SMA. Mereka terlibat dalam sebuah kasus penculikan. Cerita ini mengikuti kehidupan Lee Jun Seong, Yu Seong Ho, Song Ye Hao, Kim Dong Hui, dan Park Min Woo, Yu Soo Bin. Ketiga, Moonshine 2021-2022. Selanjutnya, ada rekomendasi drakor Yu Sung Ho terbaru berjudul Moonshine. Drama ini berkisah tentang perjalanan cinta Kang Roseo, Yeri Grosday, seorang bangsawan yang terpaksa membuat minuman keras secara ilegal. Hal itu dia lakukan untuk mencukupi kehidupan keluarga. Keempat, MMORPG 2020. Bicara soal drakor Yu Sung Ho terbaru, MMORPG yang tayang pada 2020 ini juga tak boleh dilewatkan. Drama yang diadaptasi dari serial webtoon ini mengusung genre thriller misteri. Kisahnya berfokus pada detektif yang memiliki kekuatan supernatural untuk melihat ingatan orang lain. Kelima, My Strange Hero ke-2018. Serial ini berkisah tentang seorang siswa bernama Kang Bok Su Yu Sung Hao yang diusir setelah dituduh melakukan kekerasan terhadap siswa lain. Bertahun-tahun kemudian, ia kembali ke sekolahnya sebagai orang dewasa dan mencoba untuk membalas dendam pada dirinya sendiri. Itulah film dan drakor Yu Sung Ho terbaru. Kalian wajib tonton ya!